Yoi Mageng, gue sekarang lagi ada di kota Banjarmasin ya, dan gue baru 2 minggu ada di kota ini untuk satu urusan. Hari ini sih sebenarnya gue juga nggak ada plan ya mau kemana, dan dari pagi gue belum keluar dari kamar. Sebenarnya udah pengen keluar untuk kulineran karena udah lapar banget, tapi untuk ngemengganjal perut gue yang lapar. Kebetulan di kamar itu gue punya ini ya, Mustafa Soy String Potato ya. Ini untuk yang rasa pedas. Jadi produk ini kemarin gue beli di Shopee dari salah satu seller yang gue ada itu emang penjualannya itu udah banyak banget gitu ya. Udah ribuan kalau nggak salah, ini produk dari Ciamis dan ini produk unggulan. Jadi untuk Mustafa Soy String Potato ini sebenarnya kentang goreng gitu ya, yang diiris tipis-tipis di gambarnya ada. Kemudian dia dicampur dengan bumbu balado. Ini sebenarnya lauk makan ya, tapi ternyata setelah gue cicipin tuh enak juga nih. Isinya seperti ini. Ternyata dia enak juga buat cemilan gitu ya. Nah, modelnya kayak gini nih. Ini kentangnya ya. Kentangnya kecil-kecil gitu, diiris tipis-tipis, kemudian digoreng. Dan ini kalau dicemil itu enak gitu ya, bismillahirrahmanirrahim. Juga crispy. Ini yang pedas tapi yang original juga ada. Ini buat lauk makan juga enaknya. Mantap. Jadi produk ini, produknya Ibu Emi, kentang Mustafa Soy String Potato. Ini enak banget, recommended banget nih, 100 gram. Dan gue suka sih rasanya. Kalau lo mau beli, lo bisa belanja online di aplikasi Shopee. Link belanjanya ada di bawah, nanti lo bisa dapat promo-promo spesial ya. Kita cobain lagi. Mantap.